Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi, Bastian. Sudah lama nih saya tidak sharing tentang foto-foto saya ketika hunting dan ya termasuk juga Shutterstock ya atau Microstock. Nah, kali ini saya akan sharing nih guys terkait dengan foto-foto dari tahu nih background di belakang saya. Ya, ini background Masjid Al Jabar di Kota Bandung, Jawa Barat. Sebelum datang ke Masjid Al Jabar di Kota Bandung, Jawa Barat, teman-teman harus saksikan atau lihat secara detail foto-foto saya. Dan ini saya sharing foto-fotonya mulai dari awal interior, eksterior, dan juga foto-foto lainnya. Oke, simak ya. Tidak perlu berpanjang lebar lagi. Simak, lihat foto-fotonya seperti apa. Dan jangan datang ke Masjid Al Jabar sebelum melihat foto-foto saya dulu. Ya. Oke, kita masuk untuk lihat foto eksterior. Ya, eksterior atau di luar sebelum kita masuk ke dalam Masjid Al Jabar. Nah, ini teman-teman. Ini adalah bangunan di sisi kanan, kiri, dan depan halaman Masjid Al Jabar. Ini cukup luas nih halamannya. Nah, ini foto-fotonya. Ini foto kosong ya, framing ya, tumpuk-tumpuk nih ornamennya, tapi tidak ada objek dalamnya. Jadi foto arsitektur. Nah, ini ya. Jadi teman-teman penggiat fotografi, baik mau pro maupun amatir, sebenarnya tidak harus genre tertentu ya, landscape dan sebagainya. Tapi di sini nanti teman-teman bisa memotret apapun yang indah dan bagus ya. Ini ya, ini foto sisi kiri dan kanan dari Masjid Al Jabar. Nah, kemudian kita cek lagi ini berikutnya. Nah, tadi angle-nya agak wide, agak luas. Nah, kita coba foto dengan angle yang lebih dekat lagi, close up. Nah, memang saya bawa kamera ya, pakai mirrorless Fujifilm XT3 dengan lensa 18-135. Saya cuma bawa satu aja. Sebenarnya teman-teman bisa bawa nih ya yang fish eye, yang wide angle gitu kan, atau juga yang tele untuk ambil foto dengan mungkin background blur dan lain sebagainya. Jadi menarik kalau punya peralatan lengkap, lensa lengkap, bawa saja gitu. Nggak ada salahnya kok, pasti akan dipakai. Fish eye ya, wide harusnya dapat punya ini ya. Ini jadi angle-nya berbeda ya. Nah, ini lebih wide, ini lebih close up. Nah, ini tumpukan-tumpukan motifnya ya, desainnya. Nah, Masjid Al Jabar ini sebagai informasi didesain oleh Mr. Ridwan Kamil, Pak Gubernur Jawa Barat. Nah, didesain ketika beliau masih menjabat wali kota Kota Bandung ya. Itu menarik nih, memang beliau ahlinya. Nah, di sini kan kosong nih, tidak ada objek. Nah, kita insert manusia di dalamnya. Nah, sebenarnya ini memberikan nuansa yang berbeda, yang menarik ya. Center ya. Point of interest-nya di tengah gitu. Kalau bajunya warna-warni juga cukup bagus. Sesuai kan, teman-teman bisa bereksplorasi. Model teman gitu ya, atau ada pekerja di area ini, orang lain gitu ya. Kalau nggak ada, nggak bawa teman, pacar, anak gitu ya, ya bisa minta orang lain, mas gitu kan, atau mbak, tolong bisa di depan jadi untuk jadi model, nggak apa-apa gitu kan. Ini menarik, dan jangan lupa kasih fotonya juga, biasanya gitu ya. Ini kalau ada orangnya, bedanya ya. Kemudian di sisi yang lain, di sisi tengah, ini ada teman-teman komunitas fotografi juga. Kemarin kita datang ke sini diundang ya dari komunitas fotografi di Bandung ya, lintas komunitas fotografi, untuk datang meliput, memotret, dan bikin video. Jadi nanti di-share. Nah, saya datang bersama teman-teman komunitas fotografer muslim dan penggemar lomba foto di Bandung ya. Ini angle yang lain teman-teman, masih di interior. Di eksterior, di luar. Nah, tengok kanan, tengok kiri ya, depan belakang. Nah, ini ada
pekerja. Di sini kan kebetulan masih ada pekerja. Nah, ini saya ambil nih background di sini, di belakang ini adalah Masjid Al Jabar, gedung utama ya, gedung utama. Ini halamannya luas dan di sini tadi tunnelnya apa? Tunnel bagian depan, ini bagian depan nih, pas senternya di tengah-tengahnya. Nah, ini framing juga ya, dengan konsep framing dan di tengahnya ada people, ada manusia, ada objeknya. Ini pekerja. Waktu lewat saya foto aja gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengeksplorasi angle gitu kan, komposisi. Nanti juga bisa dibikin foto warna, hitam putih dan sebagainya. Rupa-rupa. Di sini tempatnya cukup instagramable ya. Cukup menarik, bagus desain arsitekturnya. Kalau mau nyetrit juga bisa. Ini coba lihat nanti. Genre apapun masuk gitu ya. Foto produk kayak sepertinya tidak ada kalau foto produk kecuali di kafe, di dalam kafe Masjid Al Jabar ini. Nah, ini angle yang lain. Kalau di ini tadi tidak tampak ya background masjid secara keseluruhan, ini tampak ya. Sekali lagi lensa saya 18 ya, 18. 18 tapi bukan full frame. Jadi sekitar 24 mm ya. Nah, ini ada numpuk nih, ada dimensi ya, menarik. Nah, teman-teman bisa lihat nih, nanti kalau dari atas jelas, dari sisi yang lain jelas, ini seperti tusuk sate, sate ya, mungkin identik dengan gedung sate. Nah, ornamen ini desain dari Masjid Al Jabar. Al Jabar ini artinya ada tiga katanya, bahasa Arab Al Jabar besar ya, agung ya, besar ya. Terus kedua Jawa Barat ya, Jabar itu abbreviation atau singkatan dari Jawa Barat. Terus yang arti yang ketiga ahli aritmatika ahli Al-Jabar Muslim. Jadi sejak dulu ada pelajaran matematika Al-Jabar ya, ini Pak Ridwan Kamil mengambil nama tadi dari Aljabar dengan tiga arti tadi ya. Aljabar bahasa Arab besar ya. Ini teman-teman di gedung sate ya. Seperti sate di gedung sate ya, identik dengan ikon Jawa Barat di Jawa Barat nih. Di lokasi di Cimincrang Gede Bage. Jadi ingat teman-teman. Menarik tempatnya. Dekat Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Itu nah, ini kosong tidak ada orangnya. Saya sisipin objek di dalamnya, manusia, pekerja, gitu kan. Masih sepi nih teman-teman, di sini belum ada orang ya, ada satu atau beberapa fotografer saja itu ya. Nah, ini teman-teman bisa bikin nuansa event itu arsitektur jadi lebih hidup, lebih menarik gitu ya. Bisa aja kosong terserah. Nah, ini tadi ya, sate aja. sorry kelege. Sendawa. Nah, ini efek-efeknya ya, tadi saya bikin satu efek ya, menarik ya, memang arsitekturnya ya, bentuknya, dimensinya, ada garis, ada lengkung gitu, bermain garis, bermain lengkung gitu. Ini masih di luar juga ya, masih di sisi luar. Teman-teman juga bisa lihat nih model framing yang lain. Ini tampak tiang, empat tiang penyangga ini ya. Nah, ada empat ya, di kanan kiri, di sampingnya ada kolam retensi ya. Itu tampak sisi yang lain ini, framing juga, masih framing. Kemudian kita lihat berikutnya, ini sisi framing yang lain ya, dari sisi sebelah kanan ya. Kalau di sebelah kiri, ini sebelah kanan, ini seperti numpuk ya, ini ada manusianya di sini. Bisa dilihat nih size-nya, ukurannya, perbandingan antara bangunan ya dengan manusia di dalamnya. Ini kecil nih. Ini salah satu dari empat pilar ya, tower ya. itu teman-teman nih desainnya nih menarik ya. Stained glass atau kaca patri ya. Kaca patri. Nanti di dalam juga ada. Ini kita masih explore di eksterior, di luar, di halaman luar. Nah, ini di sisi yang lain hadap sebelah timur ya. Kalau masjidnya kan sebelah barat. Ini sebelah timur, di depan ini ada
Ini tas saya sama kamera saya ini, handphone, kemarin live di YouTube. Teman-teman bisa cek ya, video saya sebelumnya, live selama hampir 2, hampir 2,5 jam ya, di Aljabar, mulai dari awal sampai akhir ya. Nah ini ada logo Aljabar ya, tulisan Arab, tapi tidak kelihatan di depan, lebih terlihat. Oke, ini angle yang lain. Nah, teman-teman di sini bisa bermain refleksi juga. Nah, kebetulan ini sebelum dibersihkan ya, sebelum dibersihkan ada genangan air karena semalam habis hujan deras nih gitu kan. Ini masih tersisa. Ya, saya ambil aja, saya congkok aja. Nah, kemudian di sisi lain ada objek, ada pekerja lewat, ya saya foto saja. Ini alami ya teman-teman. Dan kalau bikin refleksi, selain air, bisa juga kaca atau lantai yang clear gitu ya. Itu juga bisa pakai handphone ya. Sekarang teman-teman fotografer sudah bisa berkreasi ya. Kreativitasnya tinggi ya, bikin refleksi ya. Ya kalau nggak ada air, kadang beli beli galon, air galon disiram gitu ya. Bikin refleksi sendiri, kenangan. Itu teman-teman. Ya apapun itu ya. Asal tidak mengganggu dan membuang sampah sembarangan ya, itu ya. Harus clean and clear. Oke, berikutnya, nah, masih di outdoor eksteriornya. Nah, lihat kanan kiri, ada pekerja ini. Nah, ini human activity, human interest, ada aktivitas manusia di dalamnya. Ini masih ngangkat apa ini? Cukup banyak nih, ada sekitar 15 orang. Ya udah saya foto. Ya ini menggambarkan aktivitas di Masjid Al-Jabar ya. Gitu. Nanti kalau sudah besok kalau sudah diresmikan, banyak aktivitas sholat ya itu teman-teman. Nah saya ikutin nih gitu kan dari sini. Wah, saya taruh tas sama handphone saya, terus saya lari ke sini nih, saya ikutin. Wah, ini dapat background sama ini, tapi sekali lagi lensa saya kurang wide, need more wide lens ya, jadi untuk mengcapture ini ya. Tapi nggak apa-apa, ini momen saja untuk menceritakan. Di sini masih ada aktivitas gotong royong nih. Ini ngangkat nih manual nih ke dalam ya, ke lantai bawah yang masih harus diperbaiki atau di selesaikan. Nah, teman-teman lihat nih kanan kiri. Oh, ternyata di luar tadi ya, di halaman ini di kanan kiri ada tempat wudu, berwudu. Ini tempat duduknya, ini tempat duduk. Bisa berdiri atau bisa duduk. Jadi semuanya tempat duduk wudu ya. Tempat wudu duduk. Itu di sebelah ini, sebelah kiri, sayap kiri dan sayap kanan, ada sebelah selatan dan sebelah utara, ada dua sisi gitu ya. Dan di basement juga ada, semuanya duduk, cukup banyak dan bersih. Ini ornamennya nih, warna-warninya menarik nih. Ini kosong nih ya, saya nggak ada orang nih. Kemudian ada pekerja di situ, ada orang lewat, saya foto. Ah, terlalu cepat gitu ya, saya nggak mau mengganggu untuk setting pura-pura gitu, nggak ya, saya foto apa adanya. Tapi ini ada teman saya nih, si Tri Dani, Sram Dani, wudhu, berwudhu, gitu ya. Jadi ini sebenarnya untuk menggambarkan atau memberikan poin atau sudut pandang yang lain bahwa ya arsitektur atau bangunan harus ada people-nya, manusia di dalamnya, jadi interaksi ya, bahwa ya tadi infrastruktur itu untuk manusia gitu. Jadi concrete in daily life katanya. Itu ada lomba itu. Nah ini dan ornamennya cukup menarik nih. Ornamen-ornamen ini atau nanti di dalam tuh ada ornamen motif kerajinan ya, craft atau dari tembaga atau dari kayu, itu yang bikin adalah UMKM atau pelaku usaha di Jawa Barat ya, memberdayakan teman-teman sektor UMKM, pelaku usaha, pengrajin ya, ingat. Jadi ada dampak ekonominya dari pembangunan ini. Ini sisi yang lain saya ambil dari sebelah selatan ya. Nah ini pilar, ada pilar. Ini sebelah utara. Ini ada manusia nih. Ini saya crop ya sebenarnya ya, karena tampilan di web ini lebih wide gitu ya. Beda kan 3:4, 16:9 ya. Itu ini manusia dan ini bangunan, bangunannya terkrop. Nah ini Gunung Manglayang nih. Nah,
FYI, for your information, FYI, rumah saya itu di bawah ini. Nah, ini di Giri Mekar Permai, di sekitar di bawah Gunung Manglayang ya, teman-teman. Ada kopi enak nih, kopi Manglayang. Itu ya di Bandung Utara. Ini saya ambil yang lain, agak close tadi, agak jauh, ini agak close. Ini perbandingannya, perbandingan bangunan nih, bangunan utama Al Jabar dengan manusia di sini. Oh ya, ini desainnya adalah ceritanya sirip ikan ya, sirip ikan warna warni. Jadi dari jauh tampak sirip ikan nih, kaca ya, ini ya konkrit apa namanya, beton ya. Ini Gunung Manglayang, rumah saya di bawah ini ya, dengan ketinggian kalau tidak salah 85 mdpl ya, cukup tinggi. Kalau kota Bandung 724-25. Lihatnya di mana? Lihatnya di stasiun kereta api kota ya, sekitar 720 ya. Sebagai informasi ini ya, ini ya foto-foto yang lain. Masih di outdoor eksterior ini, bangunan utuhnya ya, bangunan utuhnya ya. Kalau lebih wide ya lensanya, keren nih gitu, teman-teman. Dan teman-teman bisa motret di sini bukan hanya siang hari sebenarnya, saat blue hour, saat pagi hari, saat sore ya, menjelang sore, kemudian saat maghrib itu, terus kemudian golden hour ya, golden hour, golden time, sampai biru ya warnanya. Itu teman-teman, teman-teman bisa bereksplorasi ya kapanpun sebenarnya. Dan ketika malam tiba, mulai malam, mulai gelap, lampu-lampu di sini tampak cukup indah, menarik gitu ya. Jadi ada apa, foto sisi yang lain Masjid Al Jabar, yaitu malam hari. Yaitu teman-teman ya, ini bangunan keseluruhannya Al Jabar, Masjid Al Jabar Jawa Barat. Nah, ini di sisi yang lain nih perbandingannya. Saya ambil di angle kanan, masih relatif sama ya. Itu. Nah, ini halamannya garis-garis gitu ya. Kalau habis hujan, halaman ini juga berkilau ya, jadi bisa bikin refleksi. Jadi ini refleksi ini, tengah-tengah ini tampak ya. Ya itu teman-teman. Nah, kalau teman-teman strip ya, ini bisa bermain garis, diagonal dan sebagainya. Itu kalau di patternnya seperti ini nih. Gitu kan. Nah, bermain garis, nanti di foto dari atas, keren teman-teman. Jadi teman-teman bisa bereksplorasi. Ini sudut-sudut yang ya, sudut-sudut yang bisa teman-teman eksplor ya ketika datang ke Masjid Al Jabar di Bandung, Gede Bage, Bandung, Jawa Barat. Ingat ya. Nah, ini masih di halaman luar, di atas, bagian atas. Ini ada pekerja, saya foto pekerjanya mengerjakan rangka pagar besinya itu, teman-teman. Motifnya detail nih. Nah, ini motifnya detail nih di sini. Ini ada makna simbol tentang ya Jawa Barat ya, kabupaten kota di Jawa Barat gitu kan, ada juga seperti itu. Ini detail. Kemudian kita juga harus ambil bukan hanya horizontal tapi juga foto-foto vertikal. Nah, ini ada foto anak dan istri teman saya nih, Kang Ganjar ini. Nah, ini ketika lagi sesi foto ya, ya saya foto aja gitu. Nah, ini refleksi juga saya ambil ya, ini ya, ini gedungnya. Nah, jadi teman-teman bisa ya selalu ambil ya portrait ya, horizontal atau vertikal gitu ya. Jadi sesuaikan dengan objeknya gitu kan, dan ya ini lebih cocok yang mana gitu. Nah, setelah eksterior, kita masuk nih eksterior nih, interior ya. Nah, interior ini bikin wow juga. Eksterior atau di outdoor saja sudah bikin wow, apalagi ini kita masuk ke atas, wah luar biasa ini. Jadi saat masuk tuh, wah, masya Allah gitu ya, luar biasa. Jadi setelah penantian 7 tahun ya, kalau tidak salah 2015 itu mulai pembebasan lahan ya. Pandemik, 2 tahun lebih pandemik itu tertunda ya, ya sekitar 2 tahun tertunda sebenarnya. Nah, sekarang sudah terbuka, sudah dibuka untuk publik setelah tanggal 30 ya, 31 sudah mulai bisa ya. Itu teman-teman. Nah, ini masuk nih
kita disajikan ornamen-ornamen yang luar biasa, refleksi juga itu kan, mihrabnya sudah kelihatan itu. Nah, pelan-pelan kita masuk ke dalam nih, gitu kan. Pelan-pelan kita masuk ke dalam. Ini tampilan luar. Nah, pintunya ini ya, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. 8 atau 9 pintu ini ya. Kalau dibuka kita bisa mengakses keluar dan masuk ya, itu teman-teman. Ini termasuk. Nah, cari posisi tengah, senternya. Nah, ini posisi tengah, senternya. Nah, ini teman-teman ada yang motret dari sini, dari tengah. Nah, sebelum masuk ke bagian mihrab, ya kita harus lihat situasi dulu. Kanan, kiri, atas, depan, ya, belakang. Ya. Jadi, memperkaya sudut pandang. Scanning dulu ya, scanning dulu. Kanan, kiri, situasi sekitarnya. Ini, Masya Allah, nih, luar biasa nih teman-teman. Ya, alhamdulillah saya menyempatkan sholat tahiyatul masjid ya. Di sini ya. Mind blowing ya. Ini angle-nya ada refleksi. Kalau punya lensa wide sekali lagi itu juga keren ya, teman-teman. Bisa koreksi apa kanan kiri simetris ya, lurus gitu ya. ini mihrabnya. Mihrab, mihrab itu satu ceruk ceruk di dinding ya, setengah lingkaran gitu ya, bentuknya setengah lingkaran yang digunakan untuk menunjukkan arah kiblat dan juga digunakan oleh imam untuk memimpin sholat berjamaah. Dan di samping mihrab ini berdiri untuk mimbar ceramah, biasanya khutbah, khutbah Jumat atau kajian-kajian seperti itu teman-teman. Ini mihrabnya, ini ada arti ada 99 Asmaul Husna ya, 99 nama besar Allah ya, Asmaul Husna itu, ya stairway to heaven ya, atas. Nanti lebih lanjut lagi, nah ini ya teman-teman, lengkapnya stairway to heaven. Jadi ini sepertinya connect gitu ya, ke atas gitu ya, ya memang connect ya, kita bersujud, kita sholat gitu kan, menyebut nama Allah ya, sholat lima waktu, memberikan puji-pujian kepada Nabi Muhammad dan Allah ya, tujuannya ya insya Allah ya, mudah-mudahan ini jadi stairway to heaven, jalan menuju surga, amin. Ini ya teman-teman, ini menarik ini. Nah, ini ceilingnya atau apa, plafonnya, plafon ya, ceiling ya, di atas. Nah, kita bisa motret itu teman-teman. Nah, ini cek lagi yang lain. Nah, ini kalau di atas tadi ya, sambungannya ini ya. Sambungannya ini tadi ya, ini seperti nyambung nih. Nah, ini ya, garis dari bawah. Jadi kalau kita bikin video dari bawah sewet ke atas gitu ya. Jadi berapa derajat itu. Nah, jadi ya, ya ini tujuan utama umat Islam hidup itu ya, berusaha untuk bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah ya. Itu teman-teman luar biasa nih, Masya Allah. Desainnya ya, kita harus ingat ya sebenarnya, masuk ke masjid ya, ke rumah Allah ya. Itu ini secara arsitektur luar biasa untuk foto. Jadi ya, selain berdoa sholat ya, kita juga bisa menikmati keindahan karya manusia atau inspirasi dari karya ya, inspirasi dari apapun ya. Nah, masih di main hall atau ruang sholat utama ini, sholat, tempat sholat pria ya. Jadi di lantai satu, lantai utama ini untuk jamaah sholat pria ya, ini ya teman-teman, mihrabnya ya tadi ya, mihrabnya. Nah, ini tulisan Asmaul Husna ini ya, Asmaul Husna ini benar ya. Oh iya, ini tulisan Asmaul Husna ini, Asmaul Husna. Nanti kapan-kapan kita foto secara dekat ya, mudah-mudahan. Nah, ini ada ruang-ruang yang lain, bintik-bintik yang lain masih di bawah gitu ya. Keren refleksinya, teman-teman bisa lihat nih. Nah, ini juga foto
refleksi yang lain nih. Jadi ya istilahnya ada foto street gitu ya. Nah, ini refleksi tiga seperti pintu masuk gitu ya. Pintu masuk. Ini kebetulan ada teman saya nih namanya Irman Syah Dahlan Tolib ya. Thank you nih, kemarin mau pulang keluar sebelah kanan ya sudah, tolong berhenti sebentar, jalan pelan-pelan ya. Thank you bro. Itu ya. Nah, ini menarik nih. Ini sebelah kiri atau sebelah kanan ya? Sebelah kiri atau sebelah kanan di ruang utama sholat itu ada. Bisa lihat teman-teman, tengok kan kiri gitu ya. Nah, ini desain yang lain ya, menarik ya. Ini memang luar biasa ya arsitekturnya. Nah, setelah kita ke di lantai utama tempat sholat pria, nah kita bisa naik ke lantai dua, tak kalah indahnya. Nah, ini kan connecting nih ceilingnya, ini lantai dua. Kita bisa motret secara wide ya, secara luas desain yang ada di lantai dua. Ini juga bisa untuk sholat nih teman-teman. Nah, ini kayu-kayu ini diproduksi oleh UMKM di Jawa Barat ya. Ini teman-teman lihat nih lampunya cukup terang ya, lampu dan juga penerangan dari luar sepertinya. Jadi sistemnya cukup bagus ya, teknologinya cukup bagus. Itu kita cek lagi nih, masih di dalam. Nah, ini dari lantai dua kita juga bisa memotret ke bawah ini. Ini tampilan dari atas ke bawah ini masih cukup menarik nih. Ini kan ada garis ini ya. Jadi ya connect Asmaul Husna 99 dengan lafal Allah ya, Tuhan Allah. Itu teman-teman kita cek. Nah, ini sudut yang lain pas dari center di atas saya foto ya, ini ya kita bisa bikin ya foto full frame, frame-nya full gitu ya. Ini menarik. Bisa dari tengah juga. Nah, masih di lantai dua. Nah, ini teman-teman nih. Ada teman-teman fotografer juga. Ini para pencari Tuhan nih. Nah, ada Kang Rocky Baraya nih kalau tidak salah. Kang siapa? Yusuf Ferianto. Ini. Jadi, saya agak mundur ya di bagian belakang tembok. Mundur ke ujung tembok ya. Lantai dua. Saya lihat ini point of view-nya seperti ini. Tanpa ada lafal Allah tadi ya. Nah, kita cek nih ada lafal Allahnya juga. Nah, ini ya. Bisa teman-teman cek nih ya. Jadi komposisinya beda ya. Wah, menarik nih pokoknya deh. Buat teman siapapun ya, buat yang berkunjung sini itu sesuatu yang luar biasa ya. Visualnya juga sangat menarik. Ya, mudah-mudahan visual ini membuat betah ya, membuat betah nyaman tinggal di Masjid Al-Jabar dan sholat, melakukan aktivitas produktif lainnya ya. Itu teman-teman, ini Masya Allah luar biasa ini ya. Saya mundur tadi ya, ini kan agak saya zoom, saya mundur. Nah, ini saya bikin frame lagi, tapi harus kelihatan juga ini sebenarnya bawahnya hafal Allah. Nah, ini framing juga. Nah, foto vertikal atau foto portrait kita bisa bikin juga ini. Nah, ini refleksinya, refleksi Allah gitu kan. Nah, ini juga dari atas tadi ya, dari atas ya, tampilan atas ya, full ya. Itu ya teman-teman, lebih lebih luas ya secara vertikal. Tuh. Dan juga ini pas di senternya, di tengahnya. Ada mihrabnya tampak ya. Ya, ini di lantai dua nih teman-teman bisa expose atau explore ya, explore seperti apa tampilannya, luar biasa. Nah, juga jangan lupa yang suka detail ya, yang suka detail ada di tembok ya, di bagian-bagian tembok itu motif itu kan detail dari bikin tembaga atau kayu, ini motif-motifnya luar biasa, ini kerajinan tangan handcrafted. Ini di sisi sebelah kiri ini ada Kang Ajeng Sofian nih lagi duduk nih. Nah, ini tampilan yang lain di masih di tingkat 2, level 2.
Tuh teman-teman nih, nah, full nih kelihatan nih. Jadi posisinya di sini nih. Saya ada di tengah-tengah nih center tadi ya. Nah, ini lantai utamanya, lantai dua. Jadi depannya sini ya, depan sini mihrabnya. Tuh bisa cek. Nah ini mihrabnya ini difoto dari lantai dua ya teman-teman. Menarik nih. Foregroundnya ada ya apa namanya? Ya ini menarik ya. Ada kubah kecil. Nah, setelah di lantai dua turun dua level, lantai utama terus kemudian lantai bawah. Lantai bawah ini ada apa gitu kan? Lantai bawah ini ada museum ya, tempat wudhu ya kan, tempat apa namanya? Control room, kantor ya, dan juga kafe. Rencananya di sini. Nah, ini menarik nih prosesnya, ini kayu-kayu semua nih, teman-teman. Nah, ini wah seperti di dalam kapal ya, di kapal apa yang canggih ini, tapi semuanya dari kayu. Nah ini teman-teman kita bisa explore di dalamnya, ini ada keterangannya ini tentang sejarah Masjid Al Jabar. Nah ini ruang-ruangnya, ini banyak refleksi nih gitu kan, saya nggak ada orang lewat nih, kalau ada orang lewat atau teman nih menarik nih, kita kasih posisi orang di ya ya bisa di tengah gitu kan, di pinggir gitu kan, ada refleksinya juga gitu kan. Itu nah ini bermain garis, diagonal, lingkaran dan lain sebagainya, keren. Ini nggak cukup sekali nih. Sorry, klikek sendawa nih. Baunya durian. Sendawanya bau durian nih. Nah, ini ya. Teman-teman bisa explore. Dan nggak cukup apa ya, sekali ya, ini bisa berkali-kali nih datang ke sini nih gitu ya. Ya kebetulan dekat dengan rumah saya, mudah-mudahan bisa explore dan juga selalu sholat di sini ya sama keluarga. Menarik juga ya, karena banyak tempat untuk edukasi juga. Nah maksud saya di mana, maksudnya adalah di museum. Nah ini kita ke museum nih, ini salah satu apa bagian animasi apa animasi atau apa ya, seperti cerita gitu kan, ada diorama juga, ada story dua dimensi gitu ya, tentang di museum ini menceritakan tentang zaman sebelum Nabi ya, pra Nabi, terus kemudian ketika zaman Nabi apa Isra Mi'raj ya, kemudian menjadi Rasul ya, dipilih menjadi Rasul, masa siar Nabi Muhammad ya, siar diam-diam, kemudian siar secara terang-terangan ke umat manusia ya, dan juga perjalanannya tentang Nabi Muhammad, perjuangannya juga, siar agama Islam, dan juga di museum ini menceritakan tentang masuknya ajaran agama Islam di Jawa Barat, itu ada story-nya. Ya, saya baca keterangan ya, belum, karena memang belum terbuka gitu ya. Nah ini kita ceritanya ini menarik teman-teman, jadi ada edukasi tentang keagamaan, religi, sejarah juga ya. Tuh, nah ini stained glass atau kaca patri ini, jadi masuk museum tadi ada di ruang lain, ini menarik nih warna-warninya, kaca patri ini Tri Ramdhani tadi teman. Nah ini saya ambil nih posisinya. Ini menarik nih ya, ada foto-foto ya, fotonya cukup menarik nih gitu kan, yang bisa difoto, dipotret. Ini ya tadi kita sudah masuk ya ke dalam sekitar apa masjid outdoor dan indoor, sekarang waktunya kita cek atau lihat luarnya nih. Nah ini saya keluar cukup jauh ya, dekat dengan apa stadion Gelora Bandung Lautan Api. Nah, supaya tampak full ya, ini saya pakai kamera aja biasa. Ini menarik nih, empat apa pilar ya, empat tower ya. Ini lihat nih, tadi sirip ikan nih, ini sirip ikan nih ya, warna-warninya cukup menarik, dan depannya sawah nih. Nah ini kemudian juga saya foto di sisi yang lain, ada refleksi
ya, refleksi ketika pagi ini, pagi hari ini, refleksi Masjid Al-Jabar, ya. Kemudian ini sisi yang lain juga saya ambil vertikal. Kemudian juga saya foto pakai drone nih. Nah, pakai drone nih sebelum, ya mungkin 2 bulan sebelum sebelum kita datang kemarin, ya. Itu ini pagi nih ya, berkabut nih. Nah, setelah agak siang mulai tampak jelas. Nah, ini dari sisi sebelah utara ya. Sebelah utara ini rel kereta api. Biasanya di situ ada kereta api lewat ini tempat parkir. Ini sudah 2 bulan yang lalu nih, belum selesai. Ini kolam retensi nih ya. Dan di sini juga ada tematik garden, taman tematik dengan nama 25 Rasul ya. 25 Rasul, taman di sekitar sini. Nanti kita bisa explore ya. Itu teman-teman, nah ini kereta api lewat. Nah, itu teman-teman, saya kira ya ini beberapa atau sedikit foto saya, mudah-mudahan bisa jadi bocoran atau jadi inspirasi ya, mungkin yang belum pernah ke Al-Jabar minimal tahu foto-fotonya atau lokasi di dalam, di luar dan lingkungannya, atau juga buat teman-teman yang akan datang bisa lihat dulu ya, atau juga yang sudah sering datang bisa lihat sneak peek atau ngintip beberapa foto, angle dan sebagainya, atau spot-spotnya. Ya, mudah-mudahan sharing saya bisa bermanfaat, dan kita berharap semua masjid ini bisa memberikan kemaslahatan umat ya, umat Islam dan umat manusia, dan produktif ya. Saya kira itu teman-teman, terima kasih dari saya. Jangan lupa subscribe jika bermanfaat, dan sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.